Yo guys, welcome back again to I Enjoy Channel. Kali ini gue bakalan mainin game kode keras buat cowok dari cewek. Katanya sih game ini benar-benar mengesalkan. Mari kita coba. Tapi saya tidak pernah yang namanya pacaran. Dan saya mau main game ini. Oke, kita mulai aja langsung. Oke, mulai bro, siap. Mari kita lihat orang dewa main game ya kan. Udah lama sekali gue gak main game di channel gue. Gue liatin nih orang dewa main game kan. Kode keras dari wanita. Easy. Let's do this. Udah, mulai aja langsung bos. PDKT anjing, siap. Oke, siap, jadi ceritanya begini bro. PDKT tahun ini merupakan tahun terakhir udah SMA. Dan lo berniat untuk mewujudkan impian lo selama ini belum tercapai, yaitu jadi sama lo. Wtf, cewek cantik tapi judes yang lo taksir sejak dulu berhasil kalau dapetin. Jadi gini, impian saat SMA harusnya jadi orang sukses, pembisnis. Ini malah jadian anjing. Tidak benar game ini. Ya udahlah, gak tahu kita impian orang di gimana ya kan. Next. Wow, kayak lain-lain webtoon gitu ya. Grafik selamat datang dari masa depan. Time kita adalah seorang time traveler. Traveler goblok. Artinya lo punya kemampuan khusus untuk kembali ke masa lalu. Faceless Void nih dia. Dan kemampuan khusus ini lo berulang kali kembali dari masa depan untuk bisa mendapatkan pujaan. Yang bener kayak gitu, lo pulang memperbaiki kesalahan lo yang dulu biar lo jadi kaya. Mungkin lo miskin kan di masa depan. Tapi kalau udah kaya sih gak masalah lah kalau dia begini. Oke, dimana nih kamar kita? Wow, bagus sekali ya. Dimana saya? Ini di kamar gua. Gua harus cepet ke sekolah. The fuck? Ke sekolah? Ke sekolah nyari ilmu bro. Please bro. What the hell, bucin ya orang anjing. Di sekolah mau cuma mau ketemu gebetan, what the fuck. Pasti kalian juga pernah begitu. Lo bro, gas ganti baju tidur lo dengan baju seragam sekolahan lo. Oke. What the, si anjing malah iklan cok. Oke, udah sampai nih kita. Sampai juga, untung gue gak telat. Jam berapa gak liatin? Itu dia sinolah, mesti cepet gue samperin. What the fuck? Langsung cepet, siap. Menyapanya, sok kenal, pura-pura salah orang, pura-pura menabraknya. Salah orang sih, tolol banget sih. Hal tolol lagi. Sok kenal, waduh SKSD. Tapi gue gak tau karakter si Lala ini biji mana gitu. Pura-pura menabraknya. Waduh, ini dua opsi ini sih kayaknya. Oke, ini menyapanya, pura-pura menabraknya. Menyapanya. Mungkin gue tahu dia udah kenal belum. Mungkin sekali. Oke lah, sapa. Halo, lalu. Pagi. Belum kenal, cok. Ternyata tolol banget. Gue Adit. Langsung kenalan, bos. Iyalah, kan. Aduh, galaknya. Tapi gue tetap harus cari topik. Gue bisa ngobrol terus sama dia. Basa-basi banget bro. Lah gue mau ngomong sesuatu. What the fuck, to the point sekali anjing. Suka nih gue to the point. Betul udah cantik banget. Cantik banget. Oh iya, tadi kan kata-katanya dia judes. Kalau kita bilang cantik, dia bakalan marah mungkin. Judes, waduh. Dia marah juga. Yaudahlah. Anjing, masa yang bawa cok. Ya oke, langsung yang bawa kita. Siap, ngomong apa lu? Apa? Kenapa gak lu langsung tanya gitu loh, gak perlu basa-basi banget cok. Terus nonton film, lu tinggal di mana? Anjing, lu mata-mata anjing. Baru kenal langsung nanya, lu tinggal di mana gitu. Lu mata-mata kan? Mata-mata cok lu cok. Oke, film deh. Lu hobi nonton film gitu. Gua suka nonton film trailer. What the fuck? Apaan? Ya oke, kita mending kembali lagi ke masa depan. Orang dipip, abis itu dipip, sensor, abis itu mayatnya dipip. Siap. Anda gore ya, anda masokis anda.
sukanya masokis ya. Oh, dia seneng apa yang galak-galak mau dipecut sama big brown cock. Buset, dan cewek eksim banget, bayang kalau gue pake. What the fuck bro, otong lu hilang bro, asli bro. Adit, ya abis itu mayat disangkut ke pohon mantap. Fix masokis anjing yang namanya Lala. Udah lu pulang aja ke masa depan, cok. Terimalah apa realita gitu loh. Jangan kabur dari kenyataan gitu loh, men. Kenyataan memang pahit, tapi ya gimana? Memang itu hidup, jalanin aja, anjas. Kalau lo sendiri gimana? Oke, tapi kita tetap berjuang untuk mendapatkan si Lala, anjas. Gua sih, waduh, film drama sih enggak banget, tai gue. Kalau gue pribadi, anjing gue paling gitu sama film drama, men. Fuck that, men. Gue lebih seneng yang kayak tarung-tarung gitu, action, enggak ada lagi. Ngikutin dia dong, thriller horor aja dah. Film horor, weh. Waduh. Menjebak nih. Aduh, kalau kita download dulu ntar kita dikira tukang bajak, miskin, cok. Dan langsung di bioskop. Kaya. Tapi kalau kita nonton di bioskop sih mungkin ada kesempatan kita ngajak dia nonton juga gitu loh, men. Bawa deh, bodoh lah. Nah, gini nih maksud gue tuh. Ya jelas nonton di bioskop lah. Kaget dia. Huh. What the fuck? Anjing, gua pikiran begitu, cok. Muka saya tamal. Oke. Okay. The fuck, girl? Wah, anda pengalaman seperti saya tidak berpikir seperti itu. Ya elah, terus? Ya Allah, merasa lo masih what the fuck? Gue gak berpikir seperti itu, anjing. The fuck? Teman-teman gue juga gak tau, gak mesum, anjing. Gila nih game, the fuck? Ya, jadi gagal nih kita. Oke, coba lagi bos, mencoba terus. Waduh, ini iklan lagi nih, keras gini, fucking shit. Tetetetetet. View sampai juga, tunggu gak telat. Ya. Kayaknya gue pura-pura menabraknya deh, tadi kan menyapanya nih. Kita coba pura-pura menabraknya. Duh, what the hell, waduh, ngamuk deh, cok. Ini lo gak, iya lo gak. Waduh, enggak lo, enggak. enggak kok, sorry. Waduh, sorry gue gak sengaja, gue didorong temen lah. Ya gak tahu ada orang enggak, gue kesel liat. Sorry tali sepatu, kalau tali sepatu gak kelibet gimana, cok. Gak sengaja dah. Dari tadi gak sengaja terus. Waduh, tadi gue lagi ngejar temen. Kalau kita pijin berarti dari tadi dia mau ditabrak temen deh kalau gitu. Tapi kan gue gak tahu. Preman nih mungkin lebih dongeng gitu. Lebih apa, dramatis gitu, anjay. Indah. Anjas, kejar preman gaya lu, sob. Iya, preman. Kok bisa? Iya, soalnya tadi gue nolongin orang lagi dipalak. Karena mereka ramean jadinya gue juga ikut lari. Superhero banget anda ya. Tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Selamat juga, gak jadi kena palak yang gue tolongin. Oh ya? Syukur deh, berani juga ya lu. Iya dong, gue kan selalu bantu orang. Sombong amat lu, cok. Oh ya, BTW nama lu siapa? Nama gua Lala. Kenalannya begini ya. Anjing bangsat lu, Dit, nama. Aduh, Pak Boy nih, jangan-jangan gua Adit anak kelas IPA 5, BTW sendirian aja. Gini lebih halus dia jawabnya kalau kita pilih. Kalau tadi dia marah-marah, bro. Lu cantik banget, tapi dia judes, man. Kalau gua bilang ini ngamuk ntar, cok. Jul, logo kita tuh OSIS-nya tuh gak ada logo nih. bareng aja, anjas, modus, tai. Emang lo biasa naik. Waduh, the fuck. Tadi kan gue jalan kaki berlarian. Jalan kaki lah, jujur aja hidup, men. Gak mau cari yang lain, anjas. Gitu sih kalau gue mobil, gila lu naik angkot sih, boleh juga nih. Anak-anak yang gue jadi inget temen gue, hai Jo, what's up? Lu tiap pagi gue liatin lu naik angkot. jalan kaki lah. Waduh, kenapa ya, Dih? Sorry ya, tiba-tiba gue mulai, gue pergi dulu.
Wah anjing fix. Ini cewek tipikal high class gitu deh berarti. Ya elah, gue kira sih apa apa nih game tuh bakalan ada cerita yang bercabang-cabang gitu ya. Ternyata enggak, mungkin kalau misalnya kita pilih ini ya mungkin bercabang sih, mungkin cara-caranya tapi enggak tahu gue. Oke oke. Yang tadi kita pura-pura menabraknya, ya ya cok. Gue di enggak sengaja. Oke oke. Dikejar preman dramatis. Cepet cok. Teman lu siapa? Lala lu deh. Iya. Dan kali Barnada. Berarti gue harus pilih apaan nih cok? Naik angkot. Dia ini tipikal high class nih. Kalau gue bawa motor, ya wajar sih menurut gue kalau anak SMA mah paling tinggi tuh motor cok. Naik angkot sih juga udah oke lah menurut gue. Hemat gitu loh. Ini jalan kaki lebih hemat. Alah langsung aja bawa mobil cok. Gini cok. Langsung bangsat bangsat. Tipikal cewek-cewek ya zaman sekarang gini ya, anjing anjing. Iyalah pastinya. Asik selain mulai terbuka yang gue sepeda kaki dibilang cok. Aduh otak lu otak lu. Eh rambut dia bisa tuh gue tiru tuh rambut si Adit. Anjas gue mirip Adit ya udah. Kok lebih tepatnya? Wow jutaan orang tidak menyadari. Stop it. Get some help. Tira gue boleh nanya sesuatu gak? Boleh boleh. Gue ini kayak yang tadi topi. Tapi kan udah tanya dong perasaan tadi film. Coba yang lain dah. Punya hewan peliharaan gak? Oh gue punya, punya apaan lu? Kucing nih pasti. Penyiar otok. Anjing anak panji lu cok. Anak panji petualang anjing. Biawak. Kalau gua apaan nih? Waduh, kalau gua kucing jauh banget, cuk. Bentar, bentar nih si Lala nih tipikal Judas. Dan Judas dia suka film horor gor-gor gitu anjing, masokis, cok. Terus dia melihara biawak anjing. Wah, keturunan psikopat anjing. Lumba-lumba, what the hell, mainstream banget lu nih lumba. Kodok. Kodok makanan ini gua anak enggak sih kodok? Iguana biawak, oh, mungkin gue iguana aja kali kan sespesies tuh reptil. Siap. Terus, kenapa lu? Waduh. Ya. Enggak. What the fuck? Ya, gue juga suka. What the hell? Selain merah doang, gue juga bilang. Iya lah kan, hampir sama itu biawak sama iguana. Boleh ya, gue bawa iguana gue ke tempat lu. Wih, siap. Modus anjing. Senangnya ada yang punya hobi sama sama gue. Eh iya sama muka lu ini Cina-Cina gitu aja mata dijadiin sipit. Btw gue boleh ya antarin lo ke kelas sambil kita ngobrol-ngobrol. Anjing nih orang. Siap ngedipin mata satu cok. Siap. Sudah sejalan ya kalian. Oke siap. Ya elah iklan lagi cok cok. Langsung saja. Oh ini udah nih, kita udah pindah tempat episode kedua nih mungkin. Yes, gue berhasil juga nih jalan bareng Lala. Anjay, modus lu berhasil, Dit. Dasar Adit, Adit. Gue harus manfaati kesempatan ini. Tapi mau ngomongin apa lagi ya? Ah, elah. Lu kok ngelamun mikirin apa, hayo? Lagi mikirin. Mikirin kamu, what the fuck? Anjing, jijik. Untung banget jalan bareng sama lu. Beruntung sama bro-bro. Kok gue cuma grogi? Untung banget jalan bareng. Atas aja deh. Kok lo sama aja kayak gombal banget. The fuck? Ya elah yaudah. Emangnya itu gombal ya anjing? Gak tau dah gue anjing apa. What the fuck iklannya cok. Tuh kan checkpointnya nih. Kalau kita udah pindah namanya tempat mapnya ini checkpoint. Salah dong gue yang atas cok, yaudahlah grogi lah. Sama aja itu nomor 2. Grogi aja nih jalan bareng, kok grogi? Duh emang lu siapa sampai segitunya? Enggak gitu juga sih. The fuck? Jiji banget cok. Waduh yang tiga to the point. Kalau to the point itu nanti susah juga cok. Pelan-pelan main proses. Tapi kalau ngomong jalan bareng, ini sama gue tinggal. Enggak gitu juga sih.
guanya aja yang lagi nggak tahu kenapa grogi sendiri aja. Oh gitu. Ya ya udah, gua grogi santai aja bro. Sans aja suka nih sans begini. Oke sip kalau gitu. Oh iya, btw lu suka mata pelajaran? Oh dia sekarang mulai nanya. Waduh, tepok. Waduh, kalau memang diri gua ya, gua gak suka anjing nomor 2 dan nomor 3. I fucking hate that. Gua lagi PS, jadi gua ya sejarah lah, cok. Jangan megalitikum, homo sapiens, sejarah perang dunia, konferensi meja bundar, PKI, segala macam harus sebut. Lalu kena hati, cok. Lalu tip gua duluan ke depan. What the fuck? Pelaran yang dia, pelaran. Ya elah. Langsung gua pilih MTK, anjing. What the hell? Coba lagi. Anjing, gua paling benci MTK, cok. Ya masa lu gara-gara wanita lu berubah, anjing. Gak jadi diri lu sendiri, lu. Suka MTK, what the hell, man? Anjing. Suram banget, cok. Entah yang bawah. Grogi. Salah. Duh, ini mah menjijikan nih pasti katanya. Infil ya nanti. Oh gitu ya. MTK gue pilih ini. Anjing, udah gue pura-pura punya mobil, pura-pura. Ini anjing. Lu mau dapet cewek gak gini juga, bro. Sampah banget. MTK dong. Serius sih, tapi kok muka lu kayak gak menyakotah, heh. Ya juga sih. Waduh, kurang. Gak menyakinkan gimana. Gak menyakinkan gimana? Oh, ya lem. Letoy banget lu jawabnya, harusnya agak gas dikit. Gak menyakinkan gimana? Nah gitu dong. Ya dari tangan temen lu. The fuck? You don't underestimate me, please. Lalat. Kampret. Kalau gue sih kampret ini. Ngintip gue, jangan lihat dari covernya dong. Kayak lu pintar. Waduh. Gue balas yang tiga sih anjing. Kayak lu pintar aja, cok. Lu ngatain gue bego. Gini nih. Anjing banget, sumpah. Aduh. Kok gue emosi ya? Udah dia gak ngehargain orang lain ya kan. Giliran dikatain balik marah, cok. What the f. Ampun kalau gua mah anjing. Stika baper. Kan gua gak ngatain bego, cok. Mungkin lu pinter aja gitu doang ya nih. Cele. Dasar wanita, cok. Oke lanjut lagi. Ngomong gitu nih. Ya ampun, kalau gua mending gua ke masa depan lagi, cok. Main Dota anjing. Loh kok ngelamun gila. Coba yang dua ya, ke masalah. Ya untungnya bisa mau. Oh, gak marah nih dia. Karena lo adalah. Waduh, bidadari lebay banget. Cok gomba lagi, ntar dia marah. Makhluk lah. Makhluk. Wah, makhluk. Mak. Yang gue gak tahu sih. Kalau sepanjangnya gini dia malah nyanyi, cok. The fuck? Anjing, cringe bangsat. The fuck have you done, dude? Ya ilfil lah dong. Lu bayangin anjing, lu baru kenal sama cewek. Lu tahu tuh cewek Judas. Terus lu ngomel nyanyi begitu. Belum naik suara lu jelek, cok. The fuck? Anjing, tolong lah. Yang paling benar nomor 3 berarti bro. Oke kalau gitu pelajaran MTK ya. Let's go. Kelihatan keren di depan dia. Oh tapi MTK dong. Serius itu muka. Oh ini tadi. Bawalah. Seberapa sikannya sama MTK. Mampus ditanyain soal dong. Kadang suka dong enggak. Tapi kita gak konsisten katanya. Dua deh. Ya, apa kan kata gue mentot nih, cewek. Gue bunuh anjing lu. Kayak anak, kan kita SMA. Tapi kan jangan kayak gitu. Ya gimana, cok?
Ya Allah. Tolol. Mau tapi gue beneran gak ngerti lah. Lo ini orangnya unik, lo ini orangnya menarik. Unik. Unik tuh beda sendiri gitu loh. Menarik tuh. Gue beneran. Aduh, lama marah deh sih. Menarik dah. Emang gue undian berhadiah. Terus nanti kalau udah dapet terus lo. Ya ampun. Kadangkala cewek itu sulit dipahami. Enggak, ya, cuma dia anjing. Anjing. Aduh, cok, pusing walau gue mainin ini game anjing, stress gue. Ya lah, nyerah gue ini. Nanti lah, lanjut lagi gue. Pokoknya kalian suka sama video ini, jangan lupa komen, like, subscribe aja video dan channel gue ini. Gue anjing coy. See you in the next video.